Halo guys, kembali lagi di Lata E Channel dan kali ini kita akan kasih tips ya, bagaimana cara apa namanya lewat jalan sempit seperti ini. Kemudian di depan sana itu kan ada simpangannya, ada simpangan mobilnya, itu caranya bagaimana? Nah, caranya itu gampang sekali ya. Bagian sana itu biar bisa mepet itu sini. Coba lihat ya dari spion itu kan kelihatan. Itu kita udah mepet berapa itu ke kiri sedikit itulah. Itu kan udah mepet pol itu. Ya udah kalau udah seperti itu jangan ke kiri lagi. Udah yakin aja kalau ada di depan sana bisa langsung itu. Nah, lihatnya dari sana. Itu ilmu pasti ya, bukan ilmu awang-awang ya. Kalau lihat dari sana, dari atas dari depan sana itu ilmu awang-awang namanya. Nah, contohnya nih di depan ini. Nah, itu kan mepet ya. Nah, mepetnya segitu. Itu kita lihat aja dulu Kang. Oh, segitu tuh nyampe enggak nyampe itu. Berarti kita coba lihat ya segini. Kita dapat enggak? Dapat, pasti dapat jalannya. Nah, gitu. Ini depan sini ada segitu. Kita lihat dari sana. Lihatnya seperti itu caranya. Untuk bagian kiri ya. Jadi, caranya untuk apa menentukan bagian kiri mobil kita di jalan yang sempit seperti ini. Itu seperti itu, jangan awang-awang. Kita lihatnya spion kiri, lihat bagian belakang jaraknya seberapa, kita tambah ke kiri sedikit 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 itu. Oke, sekian dulu dan jangan lupa mampir ke sini kita makan-makan. Selamat malam, selamat siang.